Kalau kita bicara soal monster yang unik ya di Resident Evil sejauh ini, Guardians yang ada di Resident Evil 5 itu adalah salah satunya yang paling unik menurut gue. Jadi kalian pastinya udah tahu sejak kemarin ngeliat live stream yang ngamuk-ngamuk gue sama si Queen ya, kerja sama tim yang patut dicontoh itu. Kalau misalkan kalian nonton di bagian akhir streamnya, itu akhirnya kita nyoba lagi stream DLC Lost in Nightmares. Dan di DLC itu ada satu musuh eksklusif yang cuma ada di DLC itu doang, namanya adalah Guardians, atau bisa disebut juga Blob, atau bisa disebut juga sebagai Guardians of Insanity. Nah, jadi seperti biasa, di sini gue bakal ngebahas monster itu, sedikit asal-usulnya, biologinya, dan segala macamnya. Jadi ini adalah salah satu video dari profil monster lagi yang nantinya bakal diupdate ke playlist profil monster gitu ya. Nah, jadi gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Ini adalah profil tentang Guardians of Insanity. Oke, jadi Guardians of Insanity ya, atau nama lainnya adalah Blob. Sebenarnya kalau nama dari Guardians of Insanity ini adalah nama yang awalnya itu digunakan sama Capcom sebelum gamenya dirilis. Jadi pada saat proses planning, mereka itu pakai namanya Guardians of Insanity atau Keeper of Madness ya. Tapi nama ini tuh sebenarnya nggak dipublikasikan atau nggak dijadikan sebagai nama resmi dari makhluk-makhluk ini. Sementara kalau nama Blob, itu adalah nama yang dipakai sama wikinya Resident Evil. Jadi secara resmi, makhluk ini sebenarnya nggak punya nama ya. Tapi untuk nama-nama non-resminya ya seperti tadi, Guardian, Guardians of Insanity, atau Blob gitu ya. Ini adalah monster unik yang cuman muncul pada DLC Lost in Nightmares aja yang ada di Resident Evil 5. Dan mereka ini adalah satu-satunya tipe musuh yang akan dihadapi oleh Chris dan juga Jill sebelum mereka menghadapi Albert Wesker di endingnya DLC ini. Nah, Blob ini tuh berasal dari tawanan yang ada di penjara di lantai dasar Spencer Estate yang ada di Eropa. Itu mereka gunakan sebagai kelinci percobaan. Mutasi yang mereka alami itu menyebabkan mereka memiliki tinggi badan yang sangat besar, yang sangat tinggi ya. Kemudian punggung yang membesar juga, layaknya ada tumor di punggungnya ini karena pertumbuhan otot. Kemudian muka yang sudah ditumbuhi dan tertutupi sepenuhnya oleh pertumbuhan bisul. Nah, otot yang membesar pada dadanya ini juga memiliki sebuah bola mata kecil yang menjadi titik lemah dari makhluk ini. Tapi hanya bisa dilihat dari sisi belakang saja karena pas banget bener-bener ada di punggungnya atau ada di tumornya Guardians ini. Nah, tentunya Guardians ini memiliki kekuatan fisik yang meningkat akibat dari mutasinya. Mereka di sini dapat mengangkat manusia dewasa dengan satu tangan saja serta mampu membawa jangkar yang bahkan ukurannya lebih besar dari tubuhnya sendiri. Dan di sini dia gunakan layaknya kapak raksasa. Nah, saking kuatnya ya, pemain itu bahkan tidak akan bisa melepaskan diri dari genggaman makhluk ini kecuali ditolong oleh partner online ataupun partner AI. Makanya kemarin lu lihat kan begitu gua kena grab, itu langsung mati. Gua nggak bisa pencet AD atau gua nggak bisa nge-shake pakai analog. Itu nggak akan bisa, bener-bener harus ditolong sama partner. Nah, Guardian ini juga kelihatannya memiliki indera perasa yang lebih sensitif. Karena pada salah satu kesempatan, di situ ada salah satu dari Guardian yang dapat dengan tepat menebak lokasi Chris atau Jill yang sedang berdiri tepat di balik dinding yang bisa dihancurkan. Nah, kalau dari sisi pergerakan dan cara menyerangnya itu dipinjam dari The Executioner atau Axeman yang ada di base gamenya Resident Evil 5. Bener-bener mirip banget. Jadi kalau untuk pergerakannya gua rasa itu adalah copy paste aset ya, atau aset dari pergerakannya bener-bener dicopas ke Guardian sini dari Axeman yang ada di base gamenya Resident Evil 5. Nah, tapi Guardian itu memiliki kecepatan yang lebih lambat ketimbang di Executioner di sini. Nah, tapi kalau misalkan di difficulty profesional, Guardian ini bisa saja mengayunkan jangkarnya dengan sangat cepat dan memiliki jangkauan yang sangat lebar. Menembak mata yang ada pada tumornya adalah cara paling tercepat untuk membunuh Guardian ini. Bahkan bisa menempatkan Guardian dalam kondisi stunlock. Tapi hal ini juga cukup berisiko ya bagi karakter yang bertugas untuk menjadi umpan dari Guardian ini apabila pemain yang bertugas untuk menembak matanya itu tidak dapat menembak dengan akurat. Jadi kalau misalkan kemarin si Queen yang nembak tuh kayaknya miss terus gitu ya kemarin. Nah, di sini cara lain yang cukup efektif untuk melemahkan Guardian adalah menembak kepala atau tumornya dengan senjata berkaliber tinggi. Nah, tapi menembak tumornya ini cukup berisiko ya kalau misalkan kita lakukan dari jarak dekat karena tumor ini akan mengeluarkan cairan asam yang bisa melukai pemain apabila terkena peluru atau pisau.
Nah sayangnya nih, tidak ada asal-usul yang jelas mengenai virus apa yang digunakan untuk menciptakan makhluk ini. Tapi makhluk ini sendiri tercipta berkat hasil eksperimen dari asisten pribadinya Spencer di sini yang bernama Patrick. Nah, Patrick sendiri di sini memang bukanlah seorang ilmuwan, tapi ia cukup dipercaya oleh Spencer untuk menjalankan uji coba dan eksperimen tawanan-tawanan di bawah mansion-nya. Nah, Patrick di sini bahkan mengaku bahwa eksperimen yang dilakukan atas perintah Spencer ini sangat mengganggu hati nuraninya. Namun Patrick tetap menjalankannya karena kesetiaannya terhadap Spencer di sini. Nah, karena memang gak jelas ya asal-usul dan virusnya, di sini gue punya 3 kemungkinan atau 3 teori tentang dari mana atau virus apa yang digunakan untuk menciptakan Monster Guardian ini. Yang pertama, menurut gue ini adalah varian dari G-Virus. Alasannya, karena makhluk ini punya bola mata pada bagian tubuhnya dan berfungsi sebagai titik kelemahan. Dan ini adalah ciri khas dari monster atau mutasi yang hasilnya dari G-Virus seperti yang kita lihat di Resident Evil 2 kemarin. Nah, apabila teori ini benar, itu bisa dipastikan bahwa ini adalah varian G-Virus yang lebih lemah ya ketimbang versi originalnya. Karena di sini Guardian itu tidak memiliki kemampuan untuk bermutasi dan hidup kembali setelah dia mati sekali. Jadi kalau dia udah mati sekali udah benar-benar mati. Sementara kalau G-Virus kan dia bisa mutasi terus sampai akhirnya di akhir mutasinya ya dia mati dengan sendirinya gitu ya. Nah, teori yang kedua di sini bisa jadi Guardian ini berasal dari virus varian progenitor virus tipe B. Nah, bola mata juga dapat dilihat pada kasusnya Lisa Trevor kemarin. Itu kalau misalkan kalian nonton stream Resident Evil 1 remake gue, kalian tahu Lisa Trevor itu yang mana, dan sebenarnya di punggungnya Lisa Trevor itu juga ada yang namanya bola mata. Dan Lisa ini juga adalah seorang patient zero-nya untuk G-Virus gitu ya, sebelum disempurnakan oleh William Birkin. Nah, kalau kita perhatiin, Guardian ini tuh punya ciri-ciri fisik yang hampir serupa dengan Lisa Trevor, khususnya dengan tumor dan juga bola mata yang dimiliki oleh Guardian di sini. Nah, tapi lagi-lagi, varian dari progenitor virus tipe B ini kemungkinan besar adalah varian yang lebih lemah, dikarenakan di sini Guardian itu tidak memiliki daya tahan dan tingkat regenerasi yang sangat kuat jika dibandingkan dengan Lisa Trevor di Resident Evil 1 Remake. Nah, kalau di teori yang ketiga dan yang terakhir, di sini prediksi gue adalah dia itu tercipta dari versi awal dari T. Phobos virus. Nah, jadi kalau kita lihat secara cerita ya, sebelum mengkhianati Spencer, di sini yang namanya Alex Wesker itu pernah ditugaskan untuk meneliti sebuah virus yang dapat membuat Spencer hidup abadi. Nah, jika dilihat dari memoir milik Spencer di sini atau memoirnya, Alex pernah mengirimkan beberapa hasil pekerjaannya tersebut kepada Spencer untuk diuji coba. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan Afflicted ya, atau zombie yang ada di Revelations 2, di mana Afflicted itu juga asalnya dari T. Phobos virus, dan mereka itu tercipta dari proses manusia-manusia yang disiksa, kemudian mereka merasakan rasa takut dan virus T. Phobos-nya aktif di badan mereka, kemungkinan besar Guardian itu juga mengalami proses penyiksaan yang sama dengan versi awal dari T. Phobos virus ini. Mengingat mereka itu semua juga berasal dari tahanan penjara bawah tanah milik Spencer. Nah, memang sih sebenarnya dengan ketidakpastian asal-usul dari Blob atau Guardian ini, gue sih sebenarnya kalau buat gue ya, lebih gampang untuk nganggep kalau monster ini adalah monster filler gitu loh. Jadi, cuman ada di DLC itu sebagai elemen gameplay doang. Tapi secara cerita, mereka itu gak ada sama sekali gitu ya. Jadi, ya ibarat merchant lah mungkin. Merchant kan juga gak ada kontribusinya ke cerita sama sekali ya. Jadi, hampir bisa dipastikan kalau mereka itu cuman elemen gameplay doang. Tapi di sisi lain gue juga merasa kalau monster ini itu adalah salah satu yang unik gitu loh di Resident Evil 5. Dan itulah yang membuat gue sangat menyukai DLC Lost in Nightmare ini karena adanya Guardian atau monster unik ini. Asal-usulnya, bentuknya, dan bahkan cara nyerangnya mereka dan kelemahannya mereka menurut gue adalah salah satu bagian terbaik dari Resident Evil 5. Cuman ya sayangnya, sepertinya Capcom gak ada niat untuk bikin background atau pengen nge-expand background cerita dari monster-monster yang unik ini. Nah, jadi itulah saja yang bisa gue ceritakan tentang Guardian ini. Jadi langsung aja kalian komentar di kolom komentar pendapat kalian tentang Guardian, dan mungkin buat kalian yang udah pernah main DLC Lost in Nightmare bisa sharing juga pengalaman kalian melawan monster-monster unik ini. Gue rasa kayaknya banyak yang agak dapat surprise ya dari monster ini, karena ada beberapa bagian yang juga bisa dibilang sebagai jump scare dari Guardian ini. Nah, oke, jadi segini dulu untuk video kali ini. Gue Papa Killstreak, signing off, dan kita ketemu di video pembahasan selanjutnya. Bye.